Barangnya di mana disimpan? Coba dilihat dulu situ. Ini punya Bapak? Ya. Punya Pak Widi. Kapan terakhir ambil lagi? Sudah beberapa hari lalu. Sudah beberapa hari. Oke, terakhir kali kapan? Mungkin 4 hari. Mungkin 4 hari. Oke, makasih Pak. Ya. Ya. Pada saat dilakukan penggeledahan di kediaman DS, kemudian ditemukan lagi ada narkotika jenis ganja seberat hampir 16 gram yang dia sembunyikan di atas lemarinya dalam satu tempat, ya, tanpa perlawanan kooperatif yang bersangkutan menunjukkan barang bukti yang memang sudah dia miliki, dia dapat dari inisial C tersebut. Ini pengakuannya juga. Sampai dengan saat sekarang ini yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan, kita masih mendalami apakah kemungkinan ada lagi pelaku-pelaku lain selain C yang sekarang menjadi DPO. Ini masih didalami oleh tim. Tetapi hasil pemeriksaan awal memang yang bersangkutan mengakui sebagai pengguna, ya, pengguna narkotika jenis ganja tersebut memang rutin hampir sekitar satu bulan ini menggunakan ganja tersebut. Motif yang dia sampaikan kepada penyidik bahwa ini yang pertama adalah mengisi kekosongan waktu dan juga ada satu yang kendala buat yang si tersangka ini, bahwa memang dia katanya susah tidur. Beberapa bulan ini susah tidur dengan kegiatan selama COVID-19 ini. Dia diem di rumah saja sehingga itulah dia manfaatkan waktu untuk melakukan hal yang salah. Ya, ini pengakuannya. Tetapi kita masih mendalami apakah masih ada kemungkinan yang lain, tapi sementara hasil pemeriksaan dari penyidik Satnarkoba Polres Jakarta Selatan memang yang bersangkutan adalah positif. Ya. Jadi kita sudah lakukan penahanan sudah kurang beberapa hari yang lalu. Pengacaranya juga sudah siap, sudah ada yang mendampingi. Sampai dengan hari ini memang ada pengajuan. Ada pengajuan dari tim pengacara kuasa hukum daripada tersangka ini untuk mengajukan rehabilitasi atau pengajuan assessment. Ya. Surat pengajuan sudah kita terima. Ya. Silakan saja, itu hak daripada tersangka. Tapi kita masih menunggu nanti hasil dari BNP DKI Jakarta. Kalau memang disetujui itu dilakukan assessment, BNNK Jakarta Selatan. Saya ulangi, BNK Jakarta Selatan. Kalau memang hasil pengajuan daripada tim kuasa hukumnya maupun keluarganya diajukan rehabilitasi untuk disetujui untuk lakukan asesmen, kita akan tunduk, kita akan lakukan asesmen terhadap yang bersangkutan. Ya, kita tunggu saja besok, mudah-mudahan 1-2 hari ini ada hasilnya. Tetapi sementara masih kita terus lakukan pemeriksaan, kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya.